Halo, selamat siang, selamat sore untuk teman-teman mahasiswa kelas pagi dan sore yang mengambil mata kuliah Teknik Komunikasi Arsitektur. Jadi, sorry, untuk materi minggu ini saya sampaikan lewat video ajar berikut. Silahkan nanti diakses lewat YouTube, gitu ya, supaya menambah referensi teman-teman tentang Teknik Komunikasi Arsitektur. Oke, langsung saja. Sebentar, ya saya harus ya. Ah, nah ini sudah. Nah, ini komunikasi arsitektur. Jadi minggu ini saya mau menyampaikan sedikit gambaran atau apa ya materi teori sedikit tentang tipografi. Jadi ini juga tipografi itu apa? Nanti akan kita pelajari di materi kali ini. Jadi apa itu tipografi? Kalau Indonesia menyebutnya tipografi ya. Tipografi adalah suatu ilmu dalam memilih dan menata huruf dengan pengaturan penyebarannya pada ruang-ruang yang tersedia. Ruang-ruang yang tersedia di sini bisa dibilang seperti media gambarnya, media layout dan segala macam, untuk menciptakan kesan tertentu sehingga bisa membantu pembaca untuk mendapatkan kenyamanan membaca semaksimal mungkin. Jadi teknik memilih dan menata huruf yang disebut tipografi. Ini contohnya tipografi. Ini Budi, ini Ibu Budi, ini Bapak Budi. Oke. Nah ini kan kita tampilkan dengan teknik beda-beda gitu. Yang pertama itu kita beli jeda-jeda, kemudian yang kedua langsung, yang ketiga fontnya beda. Nah ini kan dari ketiga tipikal yang saya tampilkan ini kan memberikan kesan sendiri-sendiri seperti itu ya. Kemudian ini juga contohnya ada pictograp, ini ideograp, monograp, dan alfabet. Gitu. Nah, ini nanti kita cari tahu ya apa ini beda. Kemudian tipografi. Tipografi tadi seni menata huruf. Nah, ini ketika memilih nanti menampilkan huruf, ini mungkin lebih banyak nanti ketika teman-teman harus melayout poster. Melayout poster atau brosur atau apapun tentang produknya teman-teman nanti. Seperti itu. Contohnya seperti ini. Ini hanya permasalahan simpel, kita menampilkan huruf A. Kita punya dua pilihan. Bisa menampilkan A yang ditonjolkan atau di bold, hitam itu huruf A-nya dan background-nya putih. Bisa juga kita menonjolkan huruf A-nya ini dengan kita memberikan background warna hitam dan tulisan A-nya huruf putih. Nah ini dua hal ini bisa menjadi pilihan teman-teman mau pakai yang mana. Contoh simpelnya seperti ini. Jadi ketika menampilkan sebuah huruf simpel saja, itu kita punya banyak cara untuk menunjukkan mana yang mau ditonjolkan informasi yang akan teman-teman sampaikan ke orang lain. Kemudian ini ada yang bisa baca nggak ya? Ini tulisannya apa? Ini teman-teman apa namanya? Bisa baca, coba cek ketika menggunakan handphone atau kaca gitu. Kalau teman-teman bisa lihat, nanti akan muncul tulisan "No sex, cause bad eye". Coba nanti silahkan dicoba sendiri-sendiri dari layar ini. Teman-teman bisa menggunakan handphonenya untuk melihat ini atau kacanya gitu. Handphonenya dihadapkan ke arah layar ya. Nanti akan teman-teman lihat. Nah, ini juga menjadi salah satu cara teman-teman untuk menampilkan materi teman-teman gitu. Cara menampilkan materi supaya menarik perhatian orang yang akan membacanya gitu. Kan kalau orang lihat ini tulisan apa sih? Ini tulisan apa bacanya? Gimana cara bacanya? Nah, dengan adanya ketertarikan yang muncul dari
target kita atau orang lain yang tidak tahu apa yang kita buat, itu akan semakin menarik perhatian orang tersebut untuk memperhatikan karya kita, gitu ya. Kemudian ini ada juga contoh pemakaian font untuk toko, nama sebuah toko. Ini bisa misinterpretasi juga. Bisa juga ada yang baca Megafax, ada juga yang akan membaca Megaflix. Nah, ini jadi pemilihan font ini memegang peranan penting. Kuncinya adalah pertama be clear, harus jelas font-nya, harus jelas pembacaannya, gitu ya. Jadi jangan sampai menimbulkan misinterpretasi. Kemudian pemilihan jenis huruf, gitu. Nah, jenis huruf kalau teman-teman tahu sekarang font-nya itu kan macam-macam ya. Kita punya beraneka macam font yang bisa kita pilih, bisa kita download dengan model yang segala macam. Ada yang contoh ini Times New Roman, karakter huruf serif seperti ini, punya kaki, biasanya dia berbentuk lancip, dan kesan yang ditimbulkan lebih kesan klasik, anggun, lemah gemulai, dan segala macam. Kemudian ada juga tipe font namanya sans serif. Ini ketebalan hurufnya sama, biasanya kesannya ini lebih modern, lebih kontemporer seperti itu. Nah, ini contohnya berbagai tipe font dengan karakter yang dimunculkan sendiri-sendiri. Kemudian model script juga seperti ini model tegak bersambung biasanya. Ini lebih memunculkan kesan yang pribadi, akrab seperti itu. Oke, ini tadi script ya, jadi menimbulkan kesan sifat yang pribadi, yang lebih akrab, seperti itu. Kemudian ini beberapa contoh font script, gitu ya, agak Ecclesian script, seperti ini, agak-agak sulit dibaca ya tadi ya. Kemudian ada ini, Jason Arsitektur. Kemudian tipe font yang lain, itu ada miscellaneous atau dekoratif. Nah, ini modelnya lebih gitu ya, ornamental gitu ya, bentuk-bentuk fontnya gitu. Ada font killer, ada font superman, ada font rapi juga ada gitu. Nanti teman-teman silahkan main-main cek font di Word atau di Corel atau di PowerPoint, itu kan banyak banget contoh-contoh fontnya. Nah, ini contohnya juga beberapa aplikasi font, ada Curve, Papyrus, Courier, ada Arial, ini yang paling sering digunakan tuh Arial ini ya. Mungkin ini contoh poster. Mungkin bisa dilihat dari contoh ini. Pasti ada pesan yang ingin ditimbulkan dari tipe font yang dipakai gitu. Warnanya merah, kemudian model fontnya tuh kesannya lebih horor gitu, menarik. Ini juga ada beberapa bentuk benda yang bisa dibuat untuk menjadi bentuk font atau angka tertentu, contohnya seperti ini. Kemudian ini juga nanti ketika pemanfaatan font itu ada beberapa istilah, ada ascender, ada descender. Ascender itu yang sayap atas, descender itu yang sayap bawah. Kemudian ada mean line, itu line atas. Ada baseline, itu line bawah. Edge height itu ketinggian dari font. Nah, ini kita bisa mainkan seperti ini. Dari ascender to descendernya ini bisa kita mainkan juga dengan warna yang lain. Mungkin beda dengan font utamanya. Seperti itu untuk tidak memberikan kesan bosan pada font itu. Juga ini ada beberapa elemen di font. Ada yang terminal atau di huruf R itu ujungnya itu. Terus ada stem, itu batangnya huruf R. Kemudian ada kalau font serif dan sans serif itu bisa dilihat bedanya dari bentuk kakinya. Nah, ini pemanfaatan font yang bisa didesain atau menjadi elemen dekoratif dalam karya kita nanti. Jadi misalnya huruf C seperti ini ada beberapa ruang kosong di huruf C. Di daerah-daerah lengkungnya ini bisa kita manfaatkan juga dengan desain. Ini ditambahi blok warna merah di sebelah kiri di huruf C.
Kemudian ada juga contoh huruf F, itu ada ruang-ruang negatif atau ruang-ruang antara fontnya itu yang berbentuk segi empat. Beberapa font yang punya ruang negatif bentuk segi empat itu ada huruf P, F, H, I, L, T. Terus ada juga ada ruang-ruang negatif dari font yang berbentuk segi tiga. Contohnya huruf A, K, N, ini contoh huruf N, ada T, W, X, dan seterusnya. Nah, kita bisa main-mainkan seperti ini, jadi supaya fontnya nggak terlalu membosankan gitu ya bentuknya. Bentuknya juga seperti ini. Ini contohnya ada ruang-ruang negatif yang ditimbulkan dari beberapa font. Bentuk segitiga misalnya. Terus ada juga pemilihan font nanti bold dan tidak bold. Saya tahu teman-teman bold itu yang lebih tebal daripada yang atas itu yang tidak bold. Ini juga bisa menjadi pilihan ketika nanti mendesain font menggunakan font-font tertentu. Ini juga ada yang tebal, ada yang ramping seperti ini, yang lebar dan ramping sorry. Terus ini juga bisa juga misalnya mau menampilkan tulisan better space, better living. Jadi ada satu kata yang sama, satu kata rangkaian huruf yang sama, itu kata-kata better. Ini dimainkan dengan seperti ini. Jadi yang bold hanya satu tulisan better karena maknanya artinya sama, katanya sama. Jadi yang better yang bawah itu lebih disoftkan warnanya pemilihan. Kemudian ini juga ada beberapa penggunaan font yang nanti dia dipakai warna lain untuk menunjukkan apa namanya penekanan tertentu gitu. Misalnya Richard, ya, Michael, Reza, Hadid, hanya yang ditekankan misalnya seperti itu. Kemudian ini juga contoh poster, beberapa aplikasi poster dan penggunaan fontnya. Ini cover sebuah buku, drama bookstore, tapi yang di highlight adalah kalimat mabuknya itu. Ini menimbulkan kesan tertentu pada bukunya. Kemudian ini juga ada beberapa bentuk font yang bisa dimainkan ketika kita akan mendesain sebuah logo. Logo atau merek dari produk-produk tertentu atau produk kita sendiri nanti. Yang mana font dari produk itu nanti menjadi ciri khas dari produk tertentu. Misalnya contohnya produk watch out gitu. Watch out itu fontnya ya seperti itu. Di mana-mana kalau orang lihat font itu, oh ini fontnya produk watch out. Oh ini fontnya produk selan. Oh ini fontnya produk matahari. Misalnya. Nah ini juga ada beberapa pemilihan font juga seperti ini. Biasanya untuk judul akan kita bold, kita tonjolkan. Kemudian subjudulnya bisa dimainkan dengan warna yang lebih tebal. Ini juga seperti ini contohnya. Kemudian seperti ini di artikel majalah biasanya ditampilkan seperti ini. Nah ini juga ini fontnya beda-beda ya di sini. Kalimatnya pun beda-beda. Ada arsitektur, ada arsitektur, ada arsitektur. Ini dengan font yang berbeda, yang tidak bersambung. Kesannya juga pasti beda yang dimunculkan. Nah, ini kemudian ketika menulis di artikel di majalah atau media massa seperti ini. Ah, sorry. Tugasnya nanti ya, minggu depan saja saya sampaikan untuk pertemuan minggu ini materinya masih terkait typology dulu tentang bagaimana memainkan font dengan lebih baik. Kemudian satu lagi yang menjadi highlight itu ketika nanti teman-teman membuat misalnya poster atau brosur atau apapun itu ketika ingin memainkan font, tolong fontnya itu dipilih semaksimal mungkin. Semaksimal mungkin itu bukan berarti yang sangat dekoratif, banyak sekali pilihan fontnya, tidak. Tapi jangan sampai hanya menggunakan font Arial saja gitu contoh simbolnya. Karena kalau font Arial saja itu kesannya posternya tuh kayak nggak didesain gitu karena dia ya menggunakan default font dari Corel misalnya kayak gitu ya, jadi seperti itu. Kemudian catatan lagi ketika menggunakan font dalam misalnya poster itu jangan terlalu banyak tipe font yang digunakan karena
semakin banyak karakter atau tipe font yang digunakan, itu akan memusingkan orang yang membaca. Jadi paling tidak hanya dua font saja, supaya tidak menimbulkan orang tuh membaca tidak begitu menarik karena terlalu banyak dekoratifnya dari font. Gitu ya, jadi materi saya hari ini adalah tentang tipologi atau pemilihan typology, tentang pemilihan fontnya, hurufnya. Kemudian minggu depan akan kita lanjutkan tentang bagaimana kita melayout. Oke, sekian materi dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.